Aida, Aulia, 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 Aziza, Ici, Ici dan kita sebelum masuk di pembelajaran berdiri dulu. Kita punya high speed ini. Ayo. Yeah.
Perhatikan sih. Di sini ada ternyata juga menjadi energi mekanis. Dan beberapa senator, senator melakukan program ini ya. Dan ternyata juga menjadi energi listrik. Dan bisa menentukan pasal ini. Yaitu menjadi mekanis. Ya, kalau selama-lama dia tak bisa menjawab. Sudah bisa menjawab atau mengolah data yang ada pada RKPD-nya? Sudah. Sudah, oke, kalau begitu dikasih kesempatan. Silakan didiskusikan. Jadi kasih tanda tanya supaya jelas. Pak. Yang nomor 3 tadi itu yang ditanyakan adalah ketinggiannya, tapi ketinggian pada apa berarti otomatis dia berkaitan dengan energi potensial. M kali G kali H 2000 10 kali 10 100 H sama dengan ini dibagi ini berapa? Ini 2000 bagi 100 berapa nilainya? Harus dibagi dulu 2000 bagi 100 berapa? Itu nilai akhir tuh. Identifikasi masalah. Rumusan masalah dibuat berdasarkan tujuan percobaan. Pertanyaan menggunakan apa, mengapa, atau bagaimana. Satu, apakah kipas angin merupakan contoh perubahan bentuk ini? Berdasarkan perawatan video, apa saja yang dihasilkan? Berdasarkan perawatan video yang dilihat, anak yang sifat, ya, anak yang mengendarai sepeda tuping kipas, energi ini yang berubah energi kimia menjadi energi mekanik, energi mekanik menjadi energi listrik, menjadi energi mekanik, hingga terjadi kesan berputar. Peran air terjun lampu, energi mekanik menjadi energi listrik, energi listrik menjadi energi cahaya, menjadi lampu menyala. Matahari, panel, surya lampu, energi cahaya menjadi energi listrik, energi listrik menjadi energi cahaya, hingga terjadi lampu menyala. Uap air terjun ke tempat energi panas menjadi energi mekanik, energi mekanik menjadi energi listrik, energi listrik menjadi energi mekanik, hingga terjadi kipas angin. Empat pembuktian. Satu, tuliskan bentuk-bentuk energi mekanik, energi kimia, energi cahaya, energi panas, energi listrik. Dua, jelaskan yang dimaksud energi bentuk ini. A, energi mekanik. Energi mekanik, energi suatu benda yang disebabkan karena gerakan. B, energi potensial. Energi potensial adalah energi yang dimiliki benda akibat kedudukan. E, energi kinetik. Energi kinetik disebut